Ha, hello adik-adik. Kita kembali lagi pada game yang membuat saya marah semalam. Aduh. Tengok je game ni dah buat saya marah dah, guys. Ya, yeah, guys, bounty saya tahu, tak perlu ingatkan lah. Bounty bodoh. Siap tu lah. Baik, lepas lagi. Okay, saya dah makin pakar. Kita kat sini sebab tak ada siapa kesedar kat sini. So kat sini tak ada siapa kesedar. Yes, asal belakang pokok ni pun tak kental scan. Okay, ni kita pun boleh nampak. Ni masa kumpulan Alpha tu kumpulan apa ya, guys? Nun datang lepas kita berjaya bunuh orang ni. Okay, good. Dia perasan tapi dia tak sempat beritahu. Api yang membazi kita buang. Itu sebab dia baru bunuh sniper yang saya inginkan. Lepas tu dah tak apa, guys. Saya pun pening kenapa tak apa. Kita buang kat situ. Nah, itu ada sniper atas ni. Yang saya kena hunting je. Dia hilang lah. Kocak anjay. Sebenarnya ada tak dengan step kita? Itu bawah lagi. Senang lah. Don't kill me. What about those test subjects of yours? Their sacrifice was necessary. Mengapa mereka itu adalah tu? Alpha Butch. Masa bunuh dia tu ada eh kantoi. Kata dia tahu kan? Boleh saya tembakan?
enemy contact. Siapa? Macam ada dua orang bergaduh guys, tapi tak tahu siapa yang bergaduh. Rasa dia ada dua team guys yang saling bergaduh guys. Team satu ni adalah bounty hunter, tugas dia adalah bunuh orang tu. Tapi nampaknya kita dapat bunuh orang tu lebih dahulu daripada dia. Sniper yang bounty tu hilang lah guys. Sayang tu. Mati mak dua kali. Pasal mesti jala pula ni. Kita tahu Team Alpha tu apa benda guys. Tu ke Team Alpha? Guys, oh Donnie pasukan berbeza guys. Masa lebih gaduh guys. Ini ada bounty hunter yang main di satu yang ni pula. Orang biasa guys. Apa guys? Ada topeng pun dapat tahu ni. Ni muka dia macam askar biasa kan. Yang tu nampak dia ada mask yang canggih. Jadi dia tu macam tentera bayaran eh, yang ditugas untuk membunuh orang. Dan target dia ada target kita, dua orang yang kita ada sama eh. Macam nak bunuh si bounty sniper tu lah. So dulu pasukan, pasukan A, pasukan B. Oi, oh, satu pasukan lah. So, dua satu pasukan ni. Kenapa pasukan berbeza tau? Tapi dia sebenarnya ada orang.
Okay guys. Okay. Oh. Semua ada depan ni. Kenapa saya ke? Tak sedar lah tadi kau ni lari. Heavy ni sedang. Hilang ya guys, betul-betul hilang. Si bonca betul-betul hilang lah. Kau yang kau boleh lari, salah besar. Kau tak boleh lari.
mati. Astaghfirullah, cepatnya. Astaghfirullahaladzim, game ni bodoh lah. Tadi aku dah bagus ya. Ulang di sini, astaghfirullahaladzim. Game ni bodoh sialah. Boleh elok dah. Bazir waktu sumpah. Apalah yang game ni nak sumpah. Aku benci tu lah. Orang tembak babi. Tak ada recoil langsung. Bodoh tu lah. Aduh, 17 minit dibazirkan macam tu je weh. Aduh, aku malah beli ammo macam ni. Cerita apa sebenarnya ni? Collectible 56. Masih ada barang lagi boleh collect. Kita collect. Ya. Bounty collector ada dua. Ada dua bounty sebenarnya. Ada dua bounty je sebenarnya. Challenge perform akhirnya lah. Ni bawah 5 je. Ya Allah, sebenarnya dah banyak dah. Saya dua bounty yes. Dah tak ada berhenti lagi. Tembak pun awal. Dia tak turun bawah. Yes, saya ni pun tak nampak eh. Toilet isap. Kena tak banyak tapi yang memusahkan itu. Thank you.
Sebab kami mimpi buruk guys. Kena kejar dengan askar. Don't kill me! What about those test subjects of yours? Their sacrifice was necessary, as is your death. Hands off. He's done. Bounty kat mana? Bunuh enemy daripada 200 meter distance. Dia boleh buat lah sebenarnya. Bunuh enemy melalui obstacle. Macam mana tu pula? Bounty 0.2. So saya asyik ulang-ulang isi yang sama je. Bunuh pun keluarga guys, jadi tak perlu anak bunuh guys. Hampir sambil buat apa lupa.
something. Call in support! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, di mana lagi babi sial? Astaghfirullahaladzim, di mana ya Allah? Di mana? Astaghfirullahaladzim, penat lah. Udah aku malas lah untuk gate aku bunuh sial bounty tu. Memang babi sial, aku tak nak ikut macam game ni. Babi sial. Mampus kau straight into the head face, man. Curi dia badan dia. Astaghfirullahaladzim, curi lah pula aku ni. Aduh, main game ni kan, takkanlah satu jam nak buat satu bounty je. Bodoh lah game ni. Apalah ini sangat lah aku main game ni. Meluat tak rasa. Semangat nak main ni. Macam bodoh. Ini sana. Bodoh dia datang ni, mana celah mana lah datang aku. Menyemak siah yang baju hitam tu. Lari sana lari sini. Bodoh memang. Memang counter dengan sniper dia dekat, bodoh tu. Seorang je ni. Bodoh ni game ni. Game sial lah. Macam ni lah. Alah, special bullet tak ada bangkit. Saya tak nak main sniper undur-undur. Saya memang bantai lah semua. Ada pandang bulu. Semua saya pandang. Semua saya bantai guys. Memang tak ada yang terlepas. Tak kisah orang kantoi ke tak kantoi ke. Itu ikut orang. Terus saya membantai satu persatu. Kena muak. Tunggu. I had a time bro. Dua orang.
Ini something benda baru. Mampus kau dek, aku dah tak main sabar dah. Keep your heads down. Strelts off. He's done. Sampai tu eh, nampak? Dia tak balas eh, kawan kita. Tukang kontak. What happened? Mampus pecah sama muka dia. Dia dia asyik push dia masih push. Surprising. Apalah, terumpat cantuk pun. Kau macam bocil anjing. Macam babi kau tahu. Bukan bocil, babi. Pukimak. Lompat, lompat cantuk pun sakit. Bodoh, aku lompat dari pun boleh lah. Sial. Bodoh sniper lembek babi. Cuma je mata tajam macam elang. Tembak macam kotak. Pandang lah aku minta, aku dah hafal. Thank you.
selesai, dia juga berhenti. Kan dia keluar. Mampus kau rival, aku dah lama tunggu darah kau. Diam di situ. Suka dia diam. Oh, pandang dia air. Wah, di atas tu semua belum mongsor lah guys. Nak zip line lah. Rugi jauh-jauh. Ambil risiko. Dia ni siapa guys? Ini sumpah saya kata ni pasal kenapa guys? Macam elit gila. Ha, itu kau di sini guys. Dulu bounty kita bantai. Bounty satu je. Macam mana rival eh? So bounty. So that's me nak ambil lagi satu bounty lah guys. Rahsia gitu. Kalau rapat macam ni pun boleh tembak dengan dia. Hello.
Mampus kawan. Sakala boom. Eh, bounty satu kat macam manis ya. Sekejap, kita tengok minyak. Bounty sniper ghost fire contract bounty. Yes, kalau tak bunuh bounty, yes. Ini apa yang tu? Pakai satu lah bounty, tak ada, tak ada lagi. Table ya. Harapan ini lagi. Kita bouncer tak jumpa Alex. Nantah.
74%. Okay, okay, nice. Akhirnya selesai juga misi kita guys. Gila lah babi, satu misi tu je lah ambil 40 minit. Ni apa yang teruk, 34. Terus start contact lah, start balik. Tahu saya nak beli bom ni buang. Ganti dia. Sifo nak. Sifo buang, sifo saya jangan pakai ya. Yang main mungkin boleh pakai. Untuk sektor. Dah. Habis semua teruk sekejap nasi reduction dia. Macam mana nak bunuh? Kita kan kat tempat musuh. Tentu lah kita perlukan sniper yang silent. Tapi dia bagi kita sniper yang macam ni. Ni, while you must work every strategic point, the hidden passage, fuse box or vehicles weak spot, you can destroy the vehicles and fuse box by shooting at them. Buat dia ni. Tak ada bunyi. Eh, asal tak cukup duit eh. Banyak saya rasa. Oh ni guys, bullet-bullet special armor. Ni tak ada armor guys. Ni semua tak payah lembik. Mas ni penting lah. Kau lebih skill. Oh wah, lebih skill tu lah. Memang jadi bullet. Dengan ada skill, jadi kita beli yang boleh beli lah. Sekejap guys, apa yang guna. Dan bintang guys, ni tak boleh beli. Dia kena bijak membeli lah. Okay, bagus dia tak minta lah. Kena minta. Kenapa tak cukup duit? Apa tak cukup duit tu? Beli tak cukup duit. Jadi adik, ini sahaja untuk video kali ini. Kalau kau suka video kali ini, boleh tekan butang like, subscribe, komen, share untuk teman kalian untuk bangkit. See you guys tomorrow. Bye-bye.